أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء الشمس أبدا أبدا. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء الشمس أبدا أبدا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi Rabu kepada semua para-para kaum bapak dan pemuda dan pemudi, dan kepada kaum ibu dan pemudi, dan seumumnya kepada semua yang mana duk dengar hak yang saya buat live pada pagi ni. Jadi di antara kita ni masih lagi sedang berada di dalam bulan Maulidir Rasul ataupun di dalam bulan Rabiul Awal. Jadi di antara tak berapa hari lagi kita akan tinggal bulan Maulidir Rasul. Oleh itu kepada kaum bapak dan ibu untuk mengambil kesempatan dalam bulan ini, membanyaklah di antara kita mengadakan perkara-perkara yang baik dan menjauhilah akan perkara yang dilarang oleh syarak, supaya di antara masuk di dalam kita menghormati bulan yang dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum bapak dan ibu, jadi di antara pada hari ini nak berasa nak setuh ataupun berasa nak berkecek berkaitan dengan perkara-perkara hak yang kita buat
hak yang dipanggil-panggil oleh setengah-setengah ta'ifah, setengah puak, orang panggil benda yang direka atau panggil benda bid'ah. Jadi di antaranya, setelah nah, di antara kita selalu duduk dengar di dalam ceramah, di dalam mengajar tu setengah-setengah tu agak sangat-sangat waktu bid kelima bid'ah. Oleh tu, mudah-mudahan di antara dengan setuh ataupun dengan bentang tajuk ke perkara ni, kita sebagai orang kampung yang tak begitu kebolehan balas mana tu, mudah-mudahan dapat jelas dan nyata. Jadi di antara berdasar di antara dengan hadis, ada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Satu riwayat balas tu, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Satu riwayat kata balas tu. Dan satu lagi pula ada riwayat wa iyyakum wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna syarrul umuri fa inna syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin bid'ah au kama qala. Jadi di antara kepala hadis tu, jadi kita orang awam biasa ni begitulah dengar hak kupas saya dengar orang royak tu begitulah. Jadi sebenarnya hadis ni ni kalau kita kira mari gak nah naik bukan kerja kita orang awam. Bukan kerja kita orang awam kerana hadis ni tu ia berkait di antara dengan orang yang sangat orang pan kemahiran dalam ada ilmu. Tapi setelah duk bumik duk ambil hadis ni untuk dia panggil buat buat apa ni? Buat pan sebagai usik orang awam ni, maka tak dapat tidak kita kenali penjelasan. Nah, jadi di antara yang dibaca tak ada tu bahasa Arab. Jadi kita orang kampung ni iyalah bila kecek bahasa Arab kita kata meher luah Arab tak faham bahasa Arab ni, kita tak berasa balas mana. Jadi di antaranya satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ataupun mengajar. Nabi katanya wa iyyakum, yakni ihdaru, takutlah, beringatlah akan diri kamu semua wahai umatku. Dan takut juga wa muhdatsatil umur. Kena takut perkara yang dia mengada-mengada berkhid. Takut juga akan perkara hak dia mengada-mengada daripada perkara-perkara hak tak ada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal satu riwayat fa inna kulla muhdatsatin. Kerana sesungguhnya tiap-tiap perkara hak dia mengada ni dihukum katanya bid'ah. Atau naik mana tiap-tiap benda yang dia mengada dihukum benda tu bid'ah. Apa benda bid'ah? Iaitu benda yang mengada tidak ada contoh. Benda yang dibuat tu bid'ah, ia dia mengada tidak ada contoh daripada syarak. Ya wa'i pula wa kulla muhdat wa kulla bid'atin dalalah. Dan tiap-tiap benda bid'ah tu sesat berlaku. Ingat molek nah. Kemudian wa hadis hubung lagi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dan tiap-tiap benda sesat tu ialah
jalan tempat neraka. Maknanya hak takut. Hak takut tempat dan neraka tu. Kamal dia bila sebut kata dalam neraka, dia tubik dua ni ayo. Neraka kekal ke tak kekal, tubik situ. Nah, kekal ke tak kekal. Tapi walaupun kekal ke tak kekal ke, Nabi suruh kita mengelakkan daripada neraka. Dengan sebab ada datang pada ayat, ya ayuhan nasuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. So satu lagi di antara hak Nabi katanya tu Nabi kata, Nabi kata pula dah tu have firman pada ayat ku anfusakum wa ahlikum annar. Nabi kata, Tuhan kata, mu kena jaga dah diri kamu dan ahli anak bina kamu akan api neraka. Jadi Tuhan sendiri suruh kita pakak-pakak jaga diri kita sendiri dan anak bini kita ke jalan neraka. Nah, sehingga datang daripada hadis yang lain, Nabi katanya ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Mumpisah jagalah, pagalah akan api neraka walau dengan sebelah cuping tamar tak apa. Tengok. Dengan makna Allah ana. Neraka ni Nabi dan Allah Taala sangat-sangat menakuti supaya kita jauhi. Kerana masalah neraka ni, kita dah sebut kata neraka-neraka bibir mulut je. Tapi kalau orang tahu hakikat neraka ni, Allah, cibu dia pun nak sebut bibir mulut tak si. Kerana di antara azab neraka ni, bergandung di antaranya dengan hak dunia ni, tak akan boleh nak banding pun. Pasal seribu hari azab dunia sama de di antara seribu apa dah ya dia silap sebut seribu tahun dunia, seribu tahun dunia sama de dengan sehari di akhirat. Ah tu cuba tengok di dalam kita nak baca dalam surah mana dah. Surah surah Sajdah. Itu dia. Jadi dan satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun dunia. Wah, cuba fikir tengok. Nah, tak silap lah tu lah. Si satu hari dalam akhirat sama dia di antaranya dengan seribu tahun dunia. Wah, umur pia seribu. Nak serata tahun tu pun tak orang lah. Haa tu dia. Dengan sebab tu lah Nabi sendiri, Tuhan sendiri sangat-sangat di antaranya pesan semua-semua kepada hambanya. Nabi pesan semua kepada umatnya. Tapi kita umat ni wa'ala kebala. Nah tu harap tunjuk jalan-jalan ni jalan-jalan yang jahat. Tengok hak tersebut dalam Quran. Ya kata kerana wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa dia taat akan Allah dan Rasul, orang ni dapat bertuah yang sangat-sangat besar. Dan di antaranya Nabi sebut pada hadis ihfazillah yahfazkallah. Kita semua kena jaga akan Allah, Tuhan jaga juga kita. Itulah orang panggil azimat besar sekali. Kalau kita tak faham hakikat hadis itulah kita capang tu capang ni. Sebenar di antaranya hak Nabi duk suruh ihfazillah yahfazkallah.
Kita kena jaga akan Allah. Allah jaga kita naya. Kamar dia buku masa Allah jaga, Allah jagakan. Yani jaga unda-unda tu. Eh. Maka di antaranya kerja kita dua ya. Nah, bila sebut kata hak so jaga kerja itu ha, satu buat hak Tuhan suruh. Hak Tuhan suruh tu bib dua. Tu bib suruh ngaja ada wajib, suruh ngaja ada sunat. Dan kena patah lagi hak Tuhan lagi. Kena patah. Maka Tuhan lagi itu dua. Lagi dengan jalan haram, lagi jalan makruh. Dia harus di sini mula. Kamar dia, bila benar hak Tuhan lagi. Nah, tapi mujulah di antaranya. Ada di antara geligo-geligo, matiara-matiara, umat Nabi, hamba Tuhan ni. Tuhawi kelebihan di antara orang yang kemahiran pada ilmu sehingga-hingga ia boleh di antara menerbit di antara pendapat mengikut ilmu tuhawi ke dia. Dia panggil ijtihad. Nah, setelah tu bila di antara ahli ijtihad begitunya ramai, kalau mengikut dengan ahli mujtahid begitunya ramai, akan tetapi hak diakui sehingga-hingga di antara Nabi juga menggalak suruh alaikum bisawadil a'zam, suruh kita tegak pergi dengan pengikut hak ramai. Nah, kemari semua ahli mujtahid hak pengikut ramai 4 orang aja. Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Malik. Pak ni. Kerana di antara 4 orang ni orang penyokong ramai, dari pula karangan kerana kita tu banyak. Dan sehingga-hingga di dalam di muka bumi ni kebanyakan tanya mazhab mana? Mazhab Malik. Mazhab mana? Hanbali. Muzhab mana? Syafi'i. Muzhab mana? Hanafi. Bila di antara ada pakni nayuk, lalu tu Nabi syarat pada hadis, ikhtilafu ummati rahmatun. Bila ada berselisih kalangan umatku, ialah satu rahmat. Rahmat. Ah, misal so nah, misal. Patut nak gihak kita ni. Satu kasi nak misalnya pada masalah bak jual beli. Bak jual beli min babil mu'ata, bak beri memberi. Mana di sisi di atas imam kita Syafi'i nayuk, duit dua pendapat. Kalau benda hak yang lekeh-lekeh dimaafkan. Benda hak tak lekeh tak leh. Lagu mana? Ha. Seperti mana kita duk berjual. Orang duk buka kedai rocek ke? Gi siapa tu ke? Kita pun ambil dah sakar sekilo. Ambil sakar sekilo, lagu mana sakar sekilo berapa? Tuan kata misalnya wak lolok 20 kok. Ha, duit tetap 20 kok tu, ambil yang sakar babil mu'atta. Mengikut di antara dalam bahasa Syafi'i kena jual beli. Pada redha muredha tu suku. Kenapa aku jual sakar sekali dan mau beli sakar sekali banyak-banyak bayar. Kamu ada dengan tak berlapar dengan jual beli, dia panggil babil mu'atak. Mana memberi duit, dia tu boleh bagi. Maka dalam mazhab Syafi'i khilaf dua pendapat. Kalau benda tu lekeh, maaf. Kalau benda tak lekeh, tak boleh. Pada tu sakar sekali masuk lekeh ke tak? Kalau masak sepung ataupun gula sebutir lain tak? Ataupun air budak tak ambil lagi botol lain tak? Ha, ni. Kita tak sabit tu nak ayat tu hak bimbang takut kita tak buat ni dengan tak tahu hal ni. Pergi buat, buat kata. Ha, hak ni hak bimbang. Oleh tu, dalam mazhab imam kita Malik,
Dia kata babil mu'atta ni maksud bab redha muredha. Jadi di antaranya semua ya pun ya lah. Kalau dia ada masalahnya, kita buat kerja. Dengar tak tahu. Buat dengan tak tahu. Maka setiap-tiap buat kerja dengan tak tahu, lepas tu gistimbel, tak jadi. Dengan sebab tu lah. Bila kita temu satu masalah, kita pergi bentang tak pergi pandang. Berapa ni royak ni? Ingat ni, buat lagu ni, taklik maliki balah ni. Begitu juga pada masalah kain carik. Kita pakai kain carik betul dengan orang. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, bila carik betul dengan orang, nampak tengok kulit ataupun kulit tubuh di antara celah kain tu, tak boleh lah. Imam Hanafi luah ni tak apa lagi. Begitu darah kena kain. Darah kena kain dia mazhab Imam Hanafi, besar duit ciling tak apa lagi. Mesti tak boleh lah. Oleh tu bila kita tahu kata mazhab Hanafi balah tu, sekian darah kena kita, maka kita semaya tak sekata tak tahu kata mazhab Hanafi. Mana we tahu cara. Hak ni penting dia mengaji ni. Pasal dia tengok kita lah ni, kita tak belajar. Kamu dia bila kita tak belajar lagi buat kena dengan stimbel tak ada nayo. Dengan sebab itulah penting sekali bab majlis ilmu ni seboleh-boleh kenalah. Saya terima kasih nayo buat usaha lawi ahli kampung mengaji. Kalau buat sejik nak duduk les sejik demo setengah hata duduk sejik payah. Buat luar usahanya naik nak kita boleh mengaji. Oleh tu kita usaha nak we di antara orang rakyat kampung kita ni tupe ambil di antaranya kebaikan ni. Oh pahala banyak naik. Masuk dalam hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa dia buat satu titi, satu jalan ni, maka bagi orang buat ni pahala dia buat tu, patut pahala orang buat. Apa berapa yang mengaji ni? Tu sebagai nak ayat terana. Setelah kita ada orang kekuasaan, walaupun dengan hujung kalah pun tak apa dah. Ua jadi manfaat, ua jadi keguna semasa kita guna pekat. Harap takut sekali semasa tahwi kelebihan kita, kekuasaan kita, kita guna kekuasaan kita dalam benda jahat. Takut sekali. Nah, sabit tu kalau seboleh molek, tengok orang kapur ni kot nak mari sejik ni payah. Nak tubik luar ni pas dengan seluk pelak-pelak kita pun kira-kira jalan wakkan, boleh buka jalan kemudah. Kuat jalan tu baik. Demo mudah tu baik cari nafkah nak bini, mudah tu baik gis sejik, mudah tu baik pak ngaji. Selama mana kita dah uak, kita dah maaf, pahala siapa semua kita. Ada riwayat satu hadis, masuk syurga nak sebab kali telaga. Tanah hidup kosong saja, tahu ke kampung lalu kok tu nak sapa ke umur dia jauh. Masuk tu jalan kaki, panah. Ya gali telaga mudah ke lalu, sabi, ambil air makin lah. Masuk serga juga. Setengah hari tu buat dangah, dia panggil selah dah. Buat dangah, ya buat sudah, sabi, siapa dia bererti berhak letih, duduk situ lah. Boleh masuk serga juga. Kemudian setelah di antara ahli mujtahid begitunya beramal, maka Nabi syarat pada hadis alaikum bisawadil azam. Kita kena tetap dengan hak pengikut ramai. Oleh itu cuba kita risik biasa lebih lagi pula dari Asia. Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, kebanyakan bermazhab Imam Syafi'i.
Adapun di kawasan Mekah kata Hambali. Kalau kok Morocco kok noh, kalau kok Morocco kok Maghrib banyak Maliki. Kalau pergi ke India Pakistan, hak tu banyak ke Hanafi. Sabik Hanafi kebiasaan janguk ia lepas. Ia pakai idhaf. Pas orang bermazhab Imam Hanafi, ia tak makan ketih. Ia tak makan udang. Di segi ia tak makan. Pasal ia kata, udang ketih tu, ketik betul-betul seolah terduk luar negeri. Sabik tu hadut khilaf udang ketih, ketih apa, ketih. Ketih pun waktu ber 3 hari tak mati. Dia apa panggil? Apa? Ha. Mula habo dengan ramai tak akan. Pasal ketel tu kita ikat waktu bet tak luas hari tak mampu nak ayo. Ai baik kainlah. Baik kain. Tapi sedap dah, manis harganya dah. Hanya ulama duk tilik. Tekah kita tak tahu darat ada pun ya dak lahai dengan luar ai banyak dak lahai ya. Teh, hanya dia lah air. Tapi bila nak tahan darat, payah apa? Tak serupa ke teh laut. Puma yang panggil dah. Teh laut waktu baik, maaf lah dah. Saya pun tak akhir kurang. Nama agama saya tu, saya tak akhir. Saya tak akhir. Pasal, satu, saya nak pergi hak mulah berde ke. Kerana saya boleh cucu dia. Pas Siti duk ayat tu, mulah baba tak akhir ni. Saya pun. Apakah turut dia? Pada khilah. Ha, tapi nak royak katanya ni dia antara pendapat. Awak pun saya setuh ni. Setuh supaya nak pergi kita orang kampung orang awam ni. Apa perkara saja nak buat kerja seboleh-boleh kita tak tahu, kita tanya dulu. Bak jual ke? Bak jual dalam Facebook ke? Bak buka jual harga mana? Cara dia tak tahu cara tu royak boleh. Nak betul-betul je. Pasal takut tadi? Takut. Kama dia setelah kita pergi kata, oh, ahli ijtihad begitunya ramah, tapi bukan semua boleh buat. Dia kena tahwil khoh. Supaya imam kita Syafi'i. Cuba ingat dia. Cuba tengok telik dia. Umur 7 tahun ingat Quran 30 juzuk dah. Umur 10 tahun ingat hadis habis dah. Apa? Satu ketika imam Syed depan tapi dia nak tanya boleh, dia nak jawab Quran hadis. Dia tanya waktu baik Quran, waktu baik hadis. Mana pahal tu orang alim sungguh. Maka bergeda-bergeda imam Syafi'i ialah imam Nawawi, imam Rafi'i. Bergeda dia tu. Lagi pula orang berkediri ni ke Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Dalam satu ulama buat pula. Bila berlagu berkecek pe Syekh Ramli dengan Ibn Hajar, maka kena mendulu hak Ibn Hajar. Kerana hak kamu tamat dia. Nak selisih dia tu. Oleh tu bila kita faham balas tu, para tokoh-tokoh ulama soal kita bermazhab siapa? Bermazhab imam kita Syafi'i. Kemudian setelah kita bermazhab imam kita Syafi'i, we tegak situ. Kita pergi kepada benda kita nak buat lah. Khususnya dalam bulan Maulidin Nabi ni, banyak kita kecek buat mukluk, buat mukluk, buat mukluk, buat mukluk, buat mukluk. Kalau itu cara buat makhluk di sisi Imam Syafi'i dan ashab dia tu gapo dia? Padahal Imam Syafi'i dia di antaranya orang salaf. Adapun berlaku cara mengada bentuk kita nak buat seperti mana khabar kata babo mak buat hari ni ke? Lagu mana? Jepuk orang hadir mari rumah. Jepuk orang hadir mari sunat awata. Jepuk orang hadir mari masjid. Mari buat apa tu? Kecek buat makhluk.
Kemal dia bila sebut kata jenis buat makhluk, naib harap kena naib gapo makhluk. Karena makhluk mana kecek atas benda ni, kecek betul-betulnya satu lafaz, satu kelimuh, satu kata-kata. Bila sebut dia tu, dia melekapi bibat apokal. Bila sebut kata buat makhluk, gapo naib? Satu baca berzani, baca berzani yakni royak kisah Nabi. Yang kedua jamu weh. Yang ketiga ha selawat. Yang keempat sedekah. Tengah tu boleh pinggir setengah kapung dah. Bila berdikir, bila selawat sallallahu ya bawa duit boleh ke apa dah? Ha? Okey, berapa dah? Ah, apa tu buah gapo leh tu? Apa anda bas dak klik dah. Ah. Setengah-setengah orang tu buat gapo? Wis habung nak klik dah. Apa dah? Setengah orang tu buat camruai tu dah. Wui. Tetepat nak soalnya si tu pa kata tak subuh buah orang lah. Nayuk ni. Nayuk buat tu buat muka tu tu nayuk orang paksa nayuk kan nayuk ikhlas nak wui nayuk. Pakak dengan betina punya nak wui gapo kok orang ni? Buasa hendak orang mari buasa Allah nak tak puas hati we buat lagu ni dia boleh sabung ah ha? Buku pula comel-comel we sosok-sosok dia berlaku pas sabung dak demoklik dak guna basuh muka cuci ngan janguk boleh pahala dak naik ke dia masuk neraka ha pas sambil le pula dah bu punya kereta lagi dia mari nah pas di dalam jamu kita ramai-ramai hak naik jepuk tu ada berlaku ke orang susah. No, orang aling, orang berjuruh, ingat kerok eh. Apa? Padahal pula orang pick up susah mari. Apa hormat ke dia? Semua tu perkara diteguh ke tak diteguh? Ha. Bila sebut tuak mulut, pasal lagu tu berlaku dah. Pas kamar dia nya, gi betuk cara panggil ramai-ramai buat ke tu, baca hipung, baca zangi, baca petulah. Demo dek pakah tu katanya masa Nabi tak ada. Masa Imam Syafi'i tak ada buat balas tu. Masa Imam Malik tak buat balas tu. Masa Imam Hanbali tak buat balas tu. Masa Sayyidina Umar tak buat balas tu. Buat tu bila? Lepas daripada 300 tahun. Ana ambil masa Nabi ya satu kurung 100 tahun. Satu kurung 100 tahun, ana lepas 300 tahun baru berlaku. Maka orang lepas pada 300 tahun orang panggil orang khalaf. Dia sebut istilah dia bila sebut ambil pada orang 300 tahun naik sampai ke Nabi ni panggil orang salaf. Lepas tu nah kemah dia mengikut orang kedia ke dulu lebih ada yang datang pada hadis Nabi kata orang salaf lebih mulai pasal Nabi kata khairul kurun korni. Sebagai semasa, semasa aku. Maka kelima atau sebaik-baik kurung semasa aku tu lah. Dia mau pergi katanya, lah mana aku nak ikut Nabi belaku. Lah mana aku nak ikut sobat belaku. Lah mana aku nak ikut tabi'i-tabi'i. Tak saya ikut ke dia? Orang kira ni mengaruk. Kelima ni. Nah. Kemal dia bila kelimuh ning hak kita tahu kedia dia mengaruk hak ning hak timbul benda pelik-pelik lepas kurung yang tiga ni cara mengaji bab ilmu aqidah dak mengaji wujud artinya ada lawannya tak ada ha sifat yang kedua dia antara kidam lawannya baru hak ni timbul baru ya nak ngaji bab ni dengan molek. Sabit nak suruh dengan molek ni. Oleh tu saya baca hadis tadi sabit Nabi dak beringat. Pada hadis Nabi katanya wa iyyakum wa muhdatsatikum. Sengata wa iyyakum wa muhdatsat. Ah ha, saya baca hadis banyak riwayat hadis banyak. Saya tanda ni banyak ni. Pak Nabi tu wa iyyakum wa muh nah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ada lagu tu.
Nabi tak memberingat di kamu dan mungkin takut akan perkara hak dia mengada-ngadakan. Oleh tu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap benda direka maka dikatakan bid'ah. Tiap-tiap benda bid'ah sesat. Oleh tu cara mengaji sifat 20 ni. Wujud artinya ada tak ada masa dulu. Mengaji kiraati alif ba ta sa tu tak ada masa dulu. Semua tu tak ada belaka patut mengaji cara kita laisuk lagu ni cara kita buat ceromoh tak ada masa dulu. Dok berlaku kedia-kedia. Kama dia bila hak dok berlaku kedia-kedia ninglah bagi di antara kita kedia takut mah. Oh kalau itu ke kita ni kena sipir di atas apa hak sabit di Nabi. Apa hak sabit di sahabat? Apa hak sabit di tabi' tabi'i? Kama dia benda hak sabit di sahabat, benda hak sabit di tabi'i, benda hak sabit di Nabi. Maka benda hak sabit di Nabi apa perkara? Satu, hak Nabi suruh. Yang kedua, berlaku Nabi buat. Yang ketiga, di antara berlaku di antara dia Nabi. Kama dia bila hak Nabi suruh lari, hak Nabi buat, hak Nabi diam, begitulah. Bila kita pergi pahal hak ni, dia kena pahal ni. Sabit benda ni, oh, berat mulut nak kecek tak payah kita ramai-ramai, berat apa? Pasal apa? Ia benar luh najib lah. Kalau tak berkecek, orang ada kecek kedai kopi, kita metang lalu. Dengan sebab tu lah hari ni, nak we kita pahal kata, kita ni mesti kena ikut Nabi. Mesti kita kena ikut sahabat. Mesti ni ikut Quran. Yo. Jadi semua kita buat mauluk ikut Nabi. Semua kita nak mengaji ikut Nabi. Nah. Bukan kita pergi lawan Quran. Bila kita pergi lawan di antara Nabi. Bukan pergi lawan sahabat. Tak ada. Ikut Nabi. Ikut sahabat. Turut berlaku. Bagi mereka kita lawan Nabi. Dia ambil sekerat. Nah, dia ambil sekerat. Pas Nabi suruh kita ikut ulama dah. Ikut. Nabi suruh kita ikut dah di antaranya. Apa dia? Ahli mujtahid. Nabi suruh ikut. Pasal? Buat tengok di antara dalam Quran kan? Pak Nabi kata, Fas'alu ahla zikri, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Kamu pisah tanyulah orang hak reti orang hak ingat. Kalau mu tak tahu. Bak fekoh, kamu kena pergi tanya orang hak ingat. Maka di antara kita tanya pia. Maka tilik tertik ambil pada Nabi, Nabi ada. Lepas Nabi tak ada sahabat. Pas sahabat tabi'i, 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 mari terus-terus menerus. Anak ke siapa masa kita sekarang. Ikut Quran tu juga. Dari tu ya. Kemudian bila di antara ada puak-puak orang yang kacau betul-betulnya, orang yang nak tasyabuh waktu yang di kita ni di antara timus mabu waktu talbis ke apa ni lah. Ya waktu baik hadis Nabi juga, waktu baik Quran juga, waktu baik berkata juga. Tapi waktu baik dia tu hak bimbang takut sekali. Bukan dan uri dah bihil haq, hak takut uri dah bihil batil. Lalu itulah kata dan Habib Zainul Abidin. Ia kata hak takut sekali buku waktu baik Quran, yo. Waktu baik baca hadis, yo. Waktu baik kata apa ni ulama salafis soleh, yo. Tapi pehel kita sepehel tu kedok. Sabit tebak pehel ni payah. Dale tengok hak kita mengajar ngelepas. Nah. Nah, ayo pehel dah. Dia tak payah tengok. Ha tu. Dia baca lagi. Tak itu ya. Ha begitulah lalu itulah bab pehal ni naik takut sungguh. Dengan sebab pehal tu takut itulah doa tadi. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba.
Minta lah tahu nampak kita benda tu sebenar-sebenar sungguh. Hak takut benda tu tak sebenar, dia kata sebenar. Hak takut benda hak tak sebenar, dia kata sebenar. Hak takut benda hak sebenar atau tak sebenar. Ah, pas kala baklah tu, nak tahu rana sebenar tak sebenar nak yuk. Lalu tu lah, ulama dia bahas. Hak dikatakan tiap-tiap benda bid'ah tu sesat berlaku. Kok ada juga bid'ah tak sesat. Maka di situlah saya nak bahas ni. Dek kacah agak-agak nak bahas. Maka saya pun ada tanda. Ada nakal dalam kitab. Maka hak saya nakal ni mudah-mudahan. Nah. Nah. Satu. Saya ni nak ambil di antara dalil daripada di antaranya hadis ayo. Hadis naib nahdih katanya buku bid'ah buku rekor ni bukan dikata sesat belaka dak. Kerana ada di antara dalil hak ulama wa'i bukan saya buat hari ni. Saya nak baca hak ulama wa'i. Maaf sikitlah ibu bapa nah tinggi sikit hari ni. Royak dah tinggi sikit. Tapi tak apalah. Iaitu dia berdasar dengan hadis yang kata ad-dalilu minas sunnah al-mutahharah alal bid'atil hasanah. Kata ada ke bid'ah tu yang comel. Mana qauluhu sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Nabi kata siapa-siapa dia membuat jalan dalam Islam satu jalan yang contoh dia molek maka baginya bagi buat tak ada pahalanya jalan ni hak baik tu dan pahala orang hak buat. Lepas tu misalnya kita misal apa Nayuk ni lah sebagai buat mengadakan setiap hari Rabu ada majlis mengaji sini. Nayuk buat niat molek. Maka orang main mengaji memang siapa bertalu-talu mari ramai beratus-ratus misalnya. Maka naik boleh pahala hak dia buat, boleh pahala hak orang ikut buat ni. Lepas tu misalnya orang sidalah mari mengaji. Buat lolok, boleh 100 ribu pahala dia. Lepas tu ambil 100 ribu pahala orang naik, dak hak suku tewi. Haa tu. Kamu dia hadis hak dia royak hak ni. Tepat nak ayat kan? Ah, sabit tu lah ulama ayat. Ulama yang perhatikan faaf, ia katanya faaf hamahadal hadis, maka memberi perhati hadis kita baca tadi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwalladhi 'allama ummatahu. Rasulullah SAW sebagai mengajar nak royak pada umat dia annal bid'ata ala dharbain. Bid'ah ada dua. Ha tu. Bukan saya royak ni ada ulama dak kiranya. Dia kata nak satunya bid'atin dalalah. Susah atau neraka tak ada. Mana wahia al-muhdasatul muwafiqatu. Mana tak kena al-muhdasatul mukhalifatul Quran was sunnah. Bid'ah hak diselahin dengan makna Quran, bid'ah diselahin dengan makna hadis, hak tu sesat. Hakam dia naik gi buat mengada tempat mengaji. Nabi suruh dak naik mengaji. Nabi kata man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu la tariqal jannah. Siapa dia berjalan di antara mari nak ambil ilmu maka terbuka jalan syurga. Faham? Katu dah. Ha, comel tak? Suruh tak? Ada. Bahkan marian jalan ni jalan molek. Berkaitan hadis. Bah lagi pula data di antaranya dalam Quran pula. Nah, hak tersebut dalam Quran ke? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi perintah suruh kita kenal Tuhan.
Maka nak kena Tuhan dengan cara dia tidur di rumah kau dok gala benar ayo. Dia kena mengaji. Pas mengaji dengan tubuh yang mereka berjalan lagi. Berjalan lagi. Pas mengaji kena ada tok guru. Kena ada anak murid. Habis dan murid guru pakai mengaji. Hatu hai suruh juga. Pas naik buat apa? Satu nak boleh kena Tuhan. Boleh kena baik dan jahat. Boleh pandai beza jahat dan benar baik dan pelesu. Semua tu buat jalan ni molek tak? Molek. Belakang Quran tak? Belagor. Belakang hadir tak? Belagor. Apa? Berapa yang bin'ah hasanah. Rekor semua tak ada mengaji curu bin'ah ni. Ada kan ayuk? Bunga pakan speaker dengan duduk. Ada tak? Tak ada. Nah, pahul itu nak katanya. Hak kata hadis kata tiap-tiap rekor tak ni sesak belakang. Ia ni rekor hak tak pakat dengan makna Quran hadis. Apa nak kata? Pahul itu dengan kita rekor wak mukluk tadi. Mana canggah dengan ayat? Mana bercanggah dengan hadis? Adapun kalulah kita wak mukluk belarok malu ne dak berecok tina jatuh hak tulah bercanggah. Pasal hengah-hengah kita nak mulih di rasul ni. Nah, wak tepat molek dah. Tak ada wak tepat pak mai badikir dah. Wak molek pengo pula. Cada tepat po. Merok nyeletok kisi pula tepat meja pak baca berzangir dah. Mari mula-mula tu sebelum nak baca kisah Nabi mai apa? Baca Quran dah. Baca Fatihah. Pas cuba tengok Fatihah gapo? Besar tak besar pahala dia. Sehingga datang pada hadis hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat ada riwayat hadis mengatakan hadis tu hadis dhaif, setengah tu hadis tadi maudhu', dan ada hadis yang lain ke sokong. Siapa dia baca lepas sembahyang Jumaat dengan tak beralih kaki Fatihah 7 kali, Qul Allah 7 kali, Falak 7 kali, Nah 7 kali, tiapo hampir dosa mengun sampai ke mengun. Apa? Ha. Pas yang kedua pula baca Quran satu huruf plus 10 kewajikan. Pas tu kita nak baca sebelum nak baca tu wa muqaddimah tu wacana ila hadratin nabil mustafa Muhammad sampai ke akhir. Pas dia kata kan menjala hadrah tu tak ada masa Nabi bid'ah juga tu tengok. Masya Allah, hak ni lah saya dengar situ demo sebut lagu tu saya kata, eh apa lah tak erti begitulah jadi. Jadi jinuk itulah, jadi nipis kita lalu eh. Apa jadi nipis kita lalu? Hak yang baca ila hadrat Nabi nak erti kata kita baca Fatihah, baca surah Ikhlas hadiah. Maka apa hadiah sabit tu kita katanya Al-Fatihah. Erok jadi gapo? Maf'uf emadha mana ikra'u Al-Fatihah. Membacalah Fatihah. Membacalah Qulullah. Lepas tu ila hadrat mana hadiyatan ila hadratin Nabi. Lepas tu arwahi masyaykhina, ruh ketua. Pasal khilaf ulama bila kita pergi baca di antara Quran bukan di sisi kubur, di sisi mayat, setengah kata tak siapa kena hadiah. Maka lapa hadiah di tak dia dengan ilah sabit buh ilah tu dia kata ilah dari Nabi tak ada kata ni. Masya Allah, ha ni nak suruh pahal sabit buku pahal ni payah. Oleh tu kita kiranya masalah bulan ni kita sangat sebut buat mukluk, buat mukluk, buat mukluk, buat mukluk. Kami bila sebut terkelimuh maulid maka di dalam dia tu masuk data dilalah tadamum ke panggil. Mana mengandung juzuk dia sebut tu buat mukluk kena ada baca Fatihah, kena baca Ikhlas, kena baca Falak, kena baca An-Nas, Alif Lam Mim, tahlil, lepas tu royak kisah Nabi. Kami bila kisah Nabi kita ni ya tak syarat nak ambil dia antah mana baca tak ada apa, jadi kisah Nabi.
Maka dipilih tempat kita nak ambil berzanji kerana kata-kata di antara Syekh Ja'far dalam tu tu berlagu dia sedap dengar. Kalau baca biasa tak sedap. Cuba terus baca Al-Jannu tuanai muhasadu lima yusoli yusoli. Berkata kelek eh? Dia dia cuba dia mau baca sedap. Dia mau baca dengan siapa kau sedap tarik kita wasawan wasawan. Dia kata dia kata naik. Cuba ambil naik pada baca zangi Al-Jannu tuanai muhasadu lima yusoli yusoli. Berkata kelek eh? Wapa duk kaca padah warna mata dan motor boleh 1000 pak yang mari. Jangan pergi lagi pasal nak pergi gemang ni. Eh, siapa baca Quran semalam ya? Tak sedap ah. Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim. Bagaimana? Dalin. Apa? Musa bagi yang kata iman ni. Padahal boleh baca belaka tapi dia mau pilih ambil berzani Syekh Ja'far saat ni tu. Satu di antaranya kata-kata dia tu molek. Ulama duduk tasihai risik-risik tak nak menyalahi gapo. Hanya dia menurut kritik dia buat apa tepat. Satu dia kata wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Dia menurut kritik kata ni Syekh Ja'far ambil hadis maudhu' gi bubuh. Bukan yang ambil hadis. Dia gi puji kata ambo di atas mengucap selawat dan selamat di atas nur nabi yang disifat dengan dahulu. Maka dahulu di situ ada banyak dahulu di atas nisbi. Berlaku tak ada sahih kata kolam di antaranya awal buat nuk Nabi Muhammad saat itu. Lepas pada tu dia panggil dahulu juga. Yang kedua boleh bina di atas ada di antara satu riwayat kata bahawa sahadih. Dia panggil batil khalqi itu ada juga yang mengatakan hadis itu ada sana. Dan kita tak mehe ni ada cerah-cerah buat pokok orang. Lalu tu lah Tok Guru Pesir Terbulah kata begini ha? Demo duk murih kata baca berzanji kerana dalam tu ada isi kata-kata menyalah dengan hadis. Demo pahala buat lagi. Macam mana? Buat lagi tak nak baca demo. Tak ana. Pahala rombok orang. Tak kata ke? Dia pahala rombok orang. Kerja rambut tak ayah nak ayah. Nak buat dia balas ni sehari. Pih. Cuba buat pahala. Buku gombok ni mudah sabit orang murih. Nak kritik bina tak apa, kritik gombok ni tak leh. Rumah kita nak gombok hari ni boleh. Cuba buat apa hari nak sudah. Demo terlewat mari di antara orang. Orang kena terima kasih. Dia buat bertalu-talu mari berzangi tu. Lepas di antara kita baca beran sebut selawat tengok duk puji. Kalau orang pahit, kalau serabut kita sendiri baca maulud pun tak reti. Tengok dia baca kan? Abtadi'ul imla'a bismizzatil aliyah. Syekh Ja'far kata nak amu mula-mula tulis dengan mula eh di antaranya bismizzat dengan nama zat dengan nama bismillah tadi. Ha tu. Lepas dia baca-baca sudah wa ba'd fa'aqulu sebut sanad Nabi lah huwa sayyiduna Muhammad bila sasa. Ambil titih Nabi pada Nabi siapa ke siapa adenan. Berapa tali. Lepas tu calon kita tengok di situ dah Allah sejarah je naya. Kita ambil daripada Abdullah. Abdullah pok Nabi tu Allah dicoba semasa nu lagi dah. Mana? Pok Nabi Abdul Muttalib. Sahabat tu Abdul Muttalib. Saya boleh-boleh tak olet tak nama tu. Dulu jahiliyah tak apa ada nama Muttalib. Maka bapa kita sepanjang kata seboleh-boleh kalau tak nama Abdul Muttalib boleh tukar Abdul Malik atau Abdul Talib. Pasal abdu je kena buah Abdullah. Lep belaka kena nama tu hai. Muttalib kena nama tu hai. Jadi Abdul Muttalib ni orang ketua Quraisy. Tua Bani Hashim kedebel dia. Dia nak mentolik naik tak kala dia bini dia menazah. Dia kata sekiru dia kata kalau dia boleh anak jatuh 10 orang. Nak gerben nak 11 orang. Allah tengok tu.
Kalau boleh nak jatuh sore, nak nyata cukup 10 nak kerubah sore. Baik daripada bila cukup 10 hari bosu sekali, Abdullah pak Nabi. Lepas tu sudah tu kak, Abdul Muttalib prakak panggil semua orang Arab. Ia kata tak ada arah lah. Ia kata ambo ni menazah. Ia menazah masa jahiliyah tak apa nak yuk. Menazah masa syariat Nabi tak sah nazah malaika berkarak sunat. Kau harus tak ada. Supaya Nayib kata ni, oh kalau aku boleh jadi Nayib tahan ni. Oh ia kata ni, aku ni nak pergi berjalan pukit. Tak ada. Karena buku berjalan rilah ni bukan di antara benda sunat. Dia panggil benda apa dah? Benda mubah. Ataupun ayat atau oh, kalau boleh naik nak main bari ke moyong. Tak jadi. Nazar. Ya nazar kena benda kurbah. Supah jadi. Kemari Abdullah apa ni Abdul Muttalib menazar kalau ia boleh anak jatuh 10 nak gerbes meleh orang. Ah sudah kata nazar tu sejak kita. Lepas tu ke Arab sudah. Tengok mak dia kata amanah ayah dia berjanji balah tu nak buat sungguh. Lepas tu buat lagu mana? Tu bik dua pendapat. Satu orang syu buat undi. Ha buat undi jepuk nak kena pergi. Jepuk kena Abdullah. Allah kena di atas ya Nabi. Hak lain tak kena. Ah ha, sabit dah kita kasih waktu kena naik. Bapa pergi burung buat yang burung buat cerai. Dia minta mahal ekor semula ci naik. Dia minta kat 30. Saya jual. Hak lain lah nak burung udah kena kuluh kepala waktu mak apa perang. Hak teriak kita lah di kuluh waktu. Buat sarai molat, sarai tak beli 45,000. Molat tak bucu dah. Ni ke kulung pala berat dah pagi dok molek-molek dah petang tu. Helu pala kulung dah telah tak leh. Buat ana naya. Tak makan. Lalu pula dah jauh pula dah tu tak bucu rumah dak pai pitu pula dah. Makan juga. Apa? Hasupa ni, supaya dia antara jeput nama Abdullah. Orang Arab lalu, jangan semelah lah, Abdullah jangan semelah lah, rininglah. Jeput semula. Buat pakak turun di atas utas satu ekor. Ha, buat nombor. Jepuk pula bain kena terbelah tukar dengan utas. Satu ekor utas. Satu. Satu pun dapat jepuk mula-mula kena Abdullah. Tasa demo wi utas 10 ekor. Jepuk pula 10 kali, cukup satu ekor utas. Baru lepas tengok dia cuba. Ha. Lepas tu Abdullah pula dah tu Allah nak ada nak bini ke? Ayah kata ada modal. Gi menego di situ, menego cuba ke demo lagi menego di Syam. Orang Arab betina duduk atas lapis kedua ni tujuh mengaku nak nok Abdullah. Janguk ni nak minta. Abdullah ya betul klik oya akabah. Eh, amo nak bini lah. Orang di Syam. Abdul Muttalib tamu tak ada bini. Tak ada. Pergi semula tak ada. Pasal mu kena menikah dengan orang siap dah. Namu Aminah. Ha. Sudah menikah tak? Menikah modal tak cukup. Ha, mengatau semua hartanya akak belanya dekat hotel. Dia pergi cari menikah nak kelip ayah tu. Tengok. Menikah sudah matara yang nak pergi di antaranya menikah di Madinah. Ni kelipah ke mana? Tidur roti dia kata kalau dah tak kelipah lah. Tahu izin hari molek malam jemaah agapa tu setubuh ruang tu lekat buk lalu dah ha, sabit dia mau sunat setubuh malam jemaah tu sabit cik boleh kita malam jemaah buat janguk ke weh ha, malam jemaah royak tepat kelah biar malam ni jemaah biar eh biar asaf dia cici molek biar malam ni ha, kita bergalau puas hati ni malam jemaah cik boleh buh dengan bedok janguk buh malam cik banyak abai pun buh molek masdaf adalah bilik pun semuanya wah di molek ambil ada sunat. Ada. Lekat perut. Ada. Betul lekat perut di antaranya. Alhamdulillah tak tahu. Di menego. Bos apa dua bulan Nabi lah perut. Mati pok je. Pok je mati.
ditanam di antara kapun dah biruh, umur dah biruh. Lepas tu dak mimpi dah weh ko Aminah mimpi jumpa duk macam zangi tu. Dia laki dak tahuan bawa gayung. Burung pula turun patuk bumi di paruh di antaranya. Nah, repang ditatah biduri. Bahrum sedah. Mimpi sokmo-sokmo pada Aminah. Lepas tu besar pula nyeduk royak kok gam mimpi ni dah takut deki. Maka di sini sabit tu kita projek gapo dak tasah royak kok gam. Misalnya nak ramai tawar tanah kita nak kenil. Tak sorok ayak pun kat deki nak ayo. Dah itu ke? Ha. Lepas pada tu kat ayak cerita buat tu. Dalam tu ayak pula akhlak Nabi balah tu balah ni. Dia dah berzanyi tak ada. Tapi setelah kita dengar arak tak peheh. Kita pun dengar kau dah sedak gitu. Dah tak apa-apa sedak tak apa dah. Dua saya tak sedak. Kemudian nak ayak tu bid'uh. Hak kita dah buat tu. Maka ulama dok bahas katanya cara rengko buat maulidir rasul setengah demo panggil tabid'ah hasanah setengah tak dak bukan bid'ah di atas sunnah selalu dah oleh tu hak dok jawab belaka tu kita ingat lagu ni yang saya sebut hari ni ipah kata rano wepah bila demo sebut tabid'ah bukan semua bid'ah tu sesak belaka. Ada juga bid'ah yang tak sesat rupanya bid'ah huda, bid'ah hasanah, bid'ah mamduhah. Maka bid'ah hasanah itulah pada luruh yang kata bid'ah. Hakikat bukan. Kerana setiap benda yang reka pergi supa muafakat dengan hadis, muafakat mana Quran dipanggil bid'ah luwawi. Seperti mana berlaku kelimuh pada masa Ibnu Umar, ya tahazil bid'ah, ya kata in apa nikmatil bid'ah hazihi. Sebab benda reka hak ni, hak tu reka lugawi. Ha, maka itulah sabit setengah ulama kata tak ada di antara benda hak kita reka betul dengan Quran hadis tak panggil bid'ah. Ha, kata Imam Syambah bagi bid'ah darua tu, bid'ah kata bid'ah di antaranya bid'ah mazmumah dengan bid'ah di antara mamduhah. Maka bid'ah mamduhah tu bukan bid'ah hak syar'i. Rupanya bid'ah hak lugawi. Hei najib nah. Ha, boleh nak supaya katanya hak kita dua kerja. Hak kebanyak tu uduk bawa mari apa perkara tu tak usah keliru lah kita ramai-ramai. Walaupun dia mewakari cotan-cotan belah cotan gilah najib. Ingat kata perkara ni hak duk berjalan mari puak-puak para alim ulama hak bijak-bijak sudah dia tak menegak belakang dah. Hanya kita yang tak ada sebagai ikut je. Dia mana isu ke mana tak ada paham benda-benda khilaf. Bukan benda wajib. Nah. Hanya benda ni dikatakan sunnah. Bila benda dikatakan sunnah, kita buat boleh pahala. Tak buat tak mengapa. Hak tak sehnya, kita tak seh buat. Kita di atas malah buat dah. Duk gila lagi buat pula. Setengah-setengah tu dikatakan kata rana naik. Orang duk selawat ke Nabi, ia tu menempat sepahnya duk menyalak. Hak ni takut. Seperti mana saya dengar Baba Fikri dia cerita lah. Ia kata Allah kemarin puk mana duk, hanyi mana menyalak situ. Allah hanya kata hanyi menyalak. Kali duk banding selawat ke Nabi kata hanyi menyalak, sudah. Sudah lah tu. Ha, oleh tu sebagai rangkah masa puk akhidah kepada kaum ibu dan bapa kita semua ni dah untuk menegak apa sahaja hak dia murup cara mari hak ketua duk cara mari kita serap gaduh lah. Hanya ketua kata buat kita buatlah belah dia kata bodoh pun bapa ni badai kita kata kan pakai masuk neraka ramai-ramai deh mulah tok dalo buat masuk neraka dengan mulah tok dalo ah. Mulah babo mak kita pun duk buat, mulah babo penarik duk buat. Belah babo ni ada tu nak pakai masuk neraka untuk u kita. Betul-betul dak itu ke? Ha. Kalau sekiranya masuk neraka, pakai masuk neraka tu ngam-ngam dah. Belah. Hmm. Pasal akhlak orang kita duk kecek ni, tak ada caci kok orang. Wayak cara kita buat makhluk kita berdasarkan hak ni. Mengaji cara khalah balah ni, salah balah. Tak ada cerita nak ayuk dah. Tapi dia pun nak cerecoh ni lah. Salah sama tu mana kata ikut sunnah. Sunnah Nabi ada ke cerecoh ke? Sunnah Nabi ada ke cati kok ke?
Nabi pernah caci kat orang. Nabi pernah dak di antaranya. Hanya Nabi hudan tunjuk jalan. Ha, oleh itulah kita semua ni, saya menggalak bulan ni, selawatlah Nabi semuka-muka banyak, sedekah dah semuka banyak, dengarlah kisah Nabi seboleh-boleh. Kerana bulan ngambil sepak terbaik, bulan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang mana hak saya sebut tadi tu dapat manfaat di saya sendiri dan kepada ibu bapa kita semua. Ha, cukup di antara nasihat saya hari ini. Mudah-mudahan kita dapat diberkati oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Ta'ala. Ha, oleh itu Nayu ada soal lagi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada hari ini tengok saja nak soal tapi saya nak pilih, nak lupa pilih sikit lagi. Ada kosok nikah di kalau wanti itu duduk dalam satu. Ada kosok nikah. Pasti nikah lupa pilih lagi kata pasti ni duduk kiri duduk ke ino. Pasti. Pasti kalau mana apa bila dia duduk dalam pasti nak kembali. Boleh jadi wali itu senawak ke anak. Jadi soalan boleh jadi dalam klip ni kita dengar dah dah. Jadi comel ni, jadi nak ayuk tanya ni saya terikat hati lah. Jadi mudah-mudahan soalan yang ditanya oleh Nayuk ni ni diberkati oleh Allah Ta'ala. Oleh tu soalan berkaitan dengan wali nikah. Bukan lali nah. Lali dak bucu dini belana wali. Kamane wali nikah dalam mazhab Imam Syafi'i wajib kena tertib. Nah. Oleh itu siapa dia ada anak betina. Bila ada anak betina, anak tu kena basuh air mandi kita. Kalau anak betina kita boleh sebelum kita menikah dengan sah jalan syarat dengan bini kita, itu bukan anak kita. Mula ia tak anak tepat. Nah, oleh tu banyak ke umur saya kat anak tu hak opposite imi hak facing halus-halus juga. Ya tahu kata di atas si Abdullah. Maaf lah, nama Abdullah mungkin babo lah. Wak lolok dengan nama Abdullah, dia menikah dengan si Fatimah. Fatimah yang murid babah lah. Misal Fatimah lain. Duk dua-dua ni tu. Lekat perut. Kata dua pergi nikah. Nah. Maka tahu belakang dah. Buat anak petina tu. Janguk lah. Buat anak menikah. Nak pergi rakyat kat orang tua. Yang kata tak boleh kan tak? Dia minta wali raja. Lepas tu ketua minta wakil ketua pula. Belah lagi kata. Hak tu buat ramai je tak apa dah. Dia panggil adab. Kamar dia. Wali menikah wajib tertib. Pertama sekali ayah dia. Tak ada ayah, tok dia. Tapi nak tok leh hak, leh ayah dia leh mak adik, tok leh ayah. Tak ada tok che je tali kat. Ha, tak ada hak tu lah wali sedara. Tak ada saudara, barulah pak saudara. Hak tu tak saya baca panjang. Anak bacanya di soal oleh Nayuk. Wali pasik. Adakah boleh nikah? Nah. Oleh tu pertama sekali nak dobit masalah pasik dulu. Ya pasik so fajir so. Fasik-fasik ni kedudukan orang duduk hari-hari. Duk mengerja dosa kecil. Duk pala buka pala tu luar. Lagi pula tua tu kecek tu kuat orang tak berlebar lah dah. Maka pasti kali buat dosa besar, gi berzina, gi minum arak. Nah, hak tu tak panggil fasik, panggil fajir dia panggil. Orang jahat lah dah tu. Kamu ni bila wali fasik, kata Ibn Salah,
boleh nikah wali fasik. Kemana boleh mengambil ikhtiar bila wali nak menikah, kita tengok teduk keadaan dia orang tak berlebar balah hana dah. Wuria taubat lah. Taubat ke mana? Setengah dah musuh istighfar boleh sebelah kali. Lepas tu dia ingat tak sira buat kesalahan dia semua. Lepas lah. Habis dia mau cumak ke? Tapi misalnya kalau padah orang luar mari, jangan minta situ lah. Tiba-tiba 10 pada tu lagi. Tengok tak? Minta malu ke orang. No hormat juga. Main Pak Tikmir tu mana boleh mari? Istighfar sikit. Tak apa untuk menatu mari ni Allah. Begitu lalu naya. Orang misalnya nak nikah esok dah. Hari ni pergi kecek dengan wali dulu. Seboleh-boleh wali. Nah, dia dah ada tengok. Kak ada kena kongre pandai kecek lah. Takin dengan bajak dia tak boleh kan ni. Kata seboleh molatnya lah. Ha, pokcik, kalau pokcik mak agak hari ni tu, pokcik mak seboleh esok nak menikah anak pokcik dah ni. Ha, apabila menikah, pokcik tak menasih diri, wakil kepada Tok Imeh. Maka Tok Imeh tu bila wali pasik, tak pergi wakil pun tak boleh. Kami menusalah katanya boleh. Taklik tu, kerana tak pada akhir zaman ni payah nak saya cuci semua. Muja dah kamu mengatakan boleh. Oleh tu, semula ambil ikhtiar, kita pergi dulu. Ha, pokcik mak nah. Seboleh pokcik mak hari ni tu apa hak pokcik terbunah makalah semaya tinggal kat qada lah. Nah, apa dia atas kesilapan tu pakai lutut luar katuk lah. Lepas tu pokcik istighfar seboleh niat dah hati tak sira oh, buat lepas hari dah. Minta lah tiap apa dah sama tak sira dah, tak sira bila tak sira buat dah. Kita pula tak sewa sampai kata riak tak sewa dah, tak sewa dah. Minta lah Tuhan katuk nama atas tak sewa bila-bila dah dah. Habis. Apa tu esok? Amor wakil lah je lah, ada apa. Kalau kita suruh minta istighfar tak apa nak menikah dengan mama, malu kau weh nak ayuk nama atas Allah. Gitu lalu. Cik boleh tak sewa tahu kau weh. Hak ni atas kepanak ada kapung lah. Misalnya kapung kita naik tahu orang ni ada terbunah sikit dia. Maka dia kecek kapung kak, fasik dia tu dah. Gim dia, ada punya khabar nak minta anak dia. Nak jadi menikah esok lah. Ha, hari ni kita pergi. Wayak kecek amang-amang mulut dia dah sebulan taubat lah. Lepas dah. Esok okey tak main. Hak tu comel sekali. Ambil ikhtiar mana benda perkara ni tu, jabalah tu. Tapi ada kau akan mengatakan lagi bila fasik dah setengah katanya lucut cah pergi pada gerai dah. Tapi kau mengatakan tak boleh bila ada boleh taubat besar hak dia dulu. Ha tu ya, tu fasik. Fasik mana mengerija dosa kecil. Kalau ngerija dosa besar dia panggil fajir. Begitulah babik fasiknya. Oleh tu kata Ibnu Salah walau wali fasik sah khususnya pada akhir zaman learning ni payah nak cari orang juru sungguh dah. Ha, wallah alam. Fajir. Oleh tu dia soal pula bagi mereka duk main benda mukhadirat dia panggil. Benda mukhadirat benda yang memabuk merosakkan akal. Mana benda mukhadirat orang tak panggil arak. Ya arak ni dah tenah la Quran dosa besar. Maka minum di antara al mukhadirat seperti minum ganjo, isak ganjo. Tak isaknya isak rokok tapi terbakar buat pening musing. Supaya tu belakang tu. Nyetai bakar besar lagi musing wik. Haa tu dia. Maka geduk romai berkara tu ma'al mukhadirat. Bukan dia panggil ganyo. Nah
Pasal dia tak takut lah, dia akan punah tak punah. Maka itu maksud dia fajir ke al-fasik. Kama dia setengah ulama mengatakan kalau duk mengekali tak berhenti-berhenti, masuk di antara dia tu fajir lah. Mengekali kalau lama-lama sekali tu fasik baru. Mengekali semua tak berhenti-berhenti lari tak reti, maksud dia terfajir. Mana? Maksud dia terbuat dosa besar. Bila dosa besar, lain daripada anak ada boleh tahu buat seperti itu juga. Kalau anak ada gatah, misalnya kita pergi curi orang, gatah hatta klik demo, ha, amal hatta klik bayar, atau minta ah dia tak apa, ambil kat atas nak bayar, tak apa juga, tahu buat seperti itu juga. Ha, tu dia antara cara taubat. Tapi hati bersih sungguh. Itu dia antaranya. Ya, cukup. Ada lagi? Hei dah, minta pihak belakang lah. Boleh tu bila pihak belakang dah, seboleh saya. Benda al-mukhadirat, tak usah kaca main lah. Pada mana isap okok lah ni. Betul-betul saya nak ayat sikit lah. Okok yang kata dia kita ada royak, kata makruh-makruh tu, rokok baik mana? Orang jangan menulis bakar diri sendiri. Nak yuk. Bakar hiri sendiri dan rokok gede kutik di penarik tu hiri getul sendiri. Bakar dan muhiri hiri jemur mulut learning kalau belakang ke atas lebih bakar cak tok car. Beli apa cak tok car? Pada menurut cerita ada bakar kalau galan buat nayuk dia menurut yak saya ni. Kau tak tahulah. Dia kata dia mau celuk ngak rok dulu. Celuk ngak rok jemur kering. Cuma jemur kering. Apa? Kalau lagu tu gak lo pun saya kocek pun tak boleh dah. Mulah babo se tu u saya bosan milape. Babo tanah bare tak isak bakar ni. Mulah bosan lagi cari di goro tu. Tepat agak selewat hamba nak sungguh beli kelai. Kita pakai cak tak cah muzhab mana buat tak tahu. Tapi sebelum mulai saya nak kalau nak isak sungguh hiri sendiri. Atau pergi beli lego tu. Beli hak molek hak kita buat. Dulu hiri sendiri lah, dah pernah dah. Lepas tu bakar kali hiri, pengah tak putus tu kaya lu. Sengah lu. Orang jamin ni sabit dia hantar isap kok dia punuh pun aku, bakar mana tak tahu. Haa, pulak dah nak tanya pulak dah ni. Mata. Hata. Hata sebulih molek saya lah, sebulih orang nak isap kok sangat. Dia beli dia nu lah. Uyak nayuk dia beli dia nu. Atau beli sudah klik jual puas hati. Nak itu kan? Ha, pasal dia murid royak ni hak benda tak cerak saja. Tapi dia murid royak tanya terbakar lah ni pada dia murid atas cup lau hang. Itu naik dah. Ha, pas yang nak kita punuh sabit budak isak dah pun budak yang meletak punuh naik. Dulu isak kau orang tak ada lewat pot lah ni isak kau orang dia punuh pakai lain. Okey, masuk ji tu kuat dah. Oh. Ha, oleh itulah sebagai nak royak wingat kali isak kau molek semua pergi sana tu ha. Gila legon tempat dah hih lah ni. Molek-molek terbakar ya lah. Ni tayo besar ni kok nak Allah. Metang wek setengah daripada poso kan. Eh? Buka poso ni romai kok. Tak main ngorek dah. Pasal apa? Hala perut musing. Ha, lebih bagi pula rokok ni isak sedap bila? Bangun pagi sebelum kamu isak tersedap. Kita kaya lu. Itu dah naik. Ayak apa? Ayak susu dah. Tak isak mula dah. Ha, tak apa. Ha, ya ya so, sebagainya dah. Ha, tak. Ah, dan tanya apa? Mari tanya sini. Mari tanya sini. Ha. Saya sedikit masalah pertama. Kau kalau dengar ni lah. Kau dengar ni dah. Ada sedikit Allah berlaku dah. Apa ni dia nak buat market apa hari-hari tu sebab
payah tak apa dah. Apa tak apa dah. Saya ya, ya, tak apa payah dah. Ah, ya, ya, tak apa. Ya, ya. Ya, ya, payah tak apa dah. Ya, ya. Nah, jadi, soal dia banyak dah dah. Jadi, soal kita pakat ni, kita mengaji kita ni tak sekiru banyak pakat kiru. Nah, main ngaji dengan saya tak sepelik pun. Kita pakat berkiru, hak tak payah, kita pakat berkiru, we payah. Oleh itu, soal lagi pula berkaitan dengan kematian. Kemana masalah yang tibanya setelah berlaku kematian? Bila berlaku kematian, maka si di antara mayat hak mati itu, ia ada tinggal bini, tinggal anak, tinggal ayah dan sebagainya. Kemudian di dalam soal kita ni, hak tanya masalah, orang si punya yang mati, tinggal anak kecil. Anak kecil sebelum masuk akil balil, orang panggil anak yatim. Tapi syarat kena mati ayuh lah. Kalau mati mek, mati bini, tak panggil yatim. Ya tak suka benate. Benate nak panggil yatim, kena mati ibu. Orang nak panggil yatim, kena mati ayuh. Kemudian soalnya, bila berlaku kematian, katakanlah kita si Umar mati. Lepas tu Umar tu, kita bubuh orang pasti ada lah deh. Ada dengan kebong, ada dengan duit, ada dengan modal lah tak. Dari hatu di antara anak yatim tu ada. Di soalnya, kebiasaan kita di kampung, bila tiba kematian, kita selalu di antara buat bercara mayat. Nah, hak wajibnya, wajib kena ambil duit peninggalan mayat, bayarkan. Harga orang mandi, upah ngusuh kubur. Nah, ada upah kubur, upah orang mandi, ada apa duit semayang mayat, tak wajib wui. Minyak kereta tak wajib, tak boleh ambil dia tu. Duit semayang mayat, tak boleh ambil dia. Duit punya kereta tak boleh ambil hak dia. Ah, sudahlah lah. Sudahlah lah. Nah, hak wajib ambil dia. Satu, harga kapal, air, upah yang mandi, upah rusuk kubur, upah kala liye. Hak dia semua tu. Nah, kemah dia, pas tengah kan bila mati, pak nak kan semaya 1,000 ni. Nak boleh habis kat cara kat mayak ni. 100,000. Nah, tak ada apa. Buat boleh. Ada apa waktu berah. Berah kita boleh ambil duit dia. Berah kita kata misalnya si Umar mati tadi. Ambil berah niat menjadi fadiyah dia. Bayar hutang dia. Kerana bila dia mati, dia hutang dua. Hutang anak ada dengan hutang Allah. Maka hutang tu has, maya yang tinggal. Puasa yang tinggal. Kena bayar hutang dengan bayar berah. Sabit tersebut boleh molek bila orang mati. Berah sana itu kita niat. Wali ya niat. Anuk ya, katuk ya, ikutlah tak. Niat. Aku menjadi berah ni 10 undi ni. Jadi firiyah semaya dia puasa bagi pula ni. Jadi siapa dia gimik, fakir meskir gimik, jadi bayar. Kalau orang di antaranya, orang kaya gimik, jadi hadiah. Kalau dia patut juga. Buat lagu tereh. Katakanlah bila orang ni mati tinggal anak yatim, oleh tu buat kerja tanda. Tanda habis sudah. Hak anak yatim jangan ganggu. Misalnya mayat ni ada harta punya nilai semuanya 5 juta. Maka anak yatim di atas tadi asabah. Maka tinggal walaulah ada bini dia. Nah, ada ayah dia. Lepas tu ada beradik-beradik dia. Budak makan asobah. Lepas tu kita kira semua habwe di antara hak orang besar-besar ni. Hak bini dia, hak ayah dia, hak tok dia. Misalnya, ambil duit yang mana ni? Buat ayah. Misalnya besar aku atas bini 1 juta. Cabut lihat bini, hak jatuh sah. Tak ada apa. Perak kena je. Perak. Ambil gaya tak ambil terbelah bagi pesaka sudah. Buat ada buat ada apa. Misalnya kita buat sudah tanda nak je dah. Buat maya-maya gitu.
misalnya 1,000. Ya ada kekayaannya buat sungguh. Nah, minyak kereta 20,000. Nah, go pinggir ke apa? Ada pegah berah tak ada tu, pakai masuk bayar hadiah dia. Utar dia dah. Pakai mari dia bo sudah posia. Kira dengan harta posia cabut. Berah hadiah dia apa eh? 1,000. Ah cabut. Lah hutang tinggal dia ni. Cabut. Lepas tu duit kapal mayat tak ada, duit cara mayat ni apa? Ah misalnya 20,000. 120 dah. Lepas tu cek pula hotel dia pergi lekat hotel. Minta mayat hulu kat hotel Najib. 60,000. Mah cabut 60,000 Najib. Haji lagi. Tak pergi lagi. Haji 200 lebih lah ni dah. Ha, 200 cabut. Cabut dengan hotel tu ada lagi di antara si mayat ni lekat hotel di antara si kadir. Ha, cabut. Cabut-cabut dengan hotel, cabut dengan apa-apa siap, cabut dengan dia niat nazar apa habis siap tu. Misalnya cabut hotel siap 900,000. 900,000 tu cabut pesaka dia. Cabut-cabut habis lebih pada tu lah pada dia pesaka. Ha, pesaka terkira adalah bini macam mana. Bini bila ada anak yang makan sumun. Lepas tu kalau tak ada, ada bini dan anak bini makan sumun, mana harta dia lebih lagi bagi lapan tupuk. Bini ambil setupuk. Maka hak bini ambil setupuk tadi itulah bini buat kebajikan mayat hang buat tu cabut bayar tadi. Ha, ada pun anak yang ada besar. Boleh ke dah? Patut anak tak apalah habu hamba ni cabut. Anak yatim tak leh mana-mana. Pak yatim ni penuh ke dia. Ha tak leh ganggu. Pas kali nak ambil boleh anak yatim. Ambil tak ada apa. Tak usah wid dia. Dia besar set tak royak. Eh, amboh gitu cara kok mulah mu ni habis kat 200,000. Lagu mana? Yatim. Tak apa mahlah. Ada apa? Boleh tak ada apa? Minta izin dia besar esok. Dia tak ada bayar dia naik. Anak besar esok royak tadi. Tekoh bah mati dulu kan. Ambil lebih banyak gaya-gaya ke. Lepas tu. Lagu mana dek? Lepas tu dek atas ni ambil hadiahnya. Anak ambil hadiah atas. Ha? Ada ke apa? Ada bosan buat susuk tak royak ke dia. Kau tu serabut. Sabit orang panggil cermak tak cermak kan. Bersaka budak lebih lagi paha kaya tepi umur. Memang tak boleh budak. Nak yatin. Pasal misalnya paha maktan tepi umur naik. Orang naik mari ambil ikut orang makan. Kena kira tu. Kalau saya tengok. Ni mulah ni ikut budak ni. Wah payah buah. Ambil jepuk orang makan. Colik orang tak kira. Salah. Ha, itu tak khabar tak salah hari tu. Sungai cermak tanda. Eh paha ni buat apa? Itu punya kailo-kailo siap tanda. Besar sahaja ayat budak. Hari tu lah makan adik kata. Adik tak sewi mah. Kena bayar. Ha, kita buat lah kebala dah. Pasal lagi pula. Tak apa lah. Kesengah tu ambil baju mayak. Wih kot orang yang tahu. Ambil selipar. Besar kau semua tu. Ha, ni kena beralu. Kira-kira molek. Tanah molek. Lepas tu. Budak besar sahaja minta izin dia. Eh tak wih. Bayar. Tapi golek kena wih. Nak dah. Ha, begitulah penjelasan apa dah. Ha. Ha, hak ni pula. Lagu mana hak ni? Gaib dah masalah sat ni. Hak tulah dah. Oh, gaib hak tulah dah. Ha, tak apa dah. Ha, jadi tengok. Jawab so berdesa ke habis. Ha, cukup dah. Ha, insya-Allah ulil tu nak minta itu semua ni bila saya mengajar mari buat bib salah ke apa. Saya pun nak tahu kata. Bila hak saya tak tahu saya klik tengok kita. Kita tak temu tanya tu kita. Mana kita muzakarah. Dah. Pih masa lebih tak ada yang mengaji selebih ini tak apa dah kita ni suka-suka muzakarah dah. Ha, oleh itu sebab kita semua ni saya nak pesan satu lagi pula. Apa perkara kita nak berjalan hari naik. Tak sah itu ini. Kita turut lah. Belah lah kita tak pandai apa dah. Ha, cukup. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahimmanasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma'alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala. Allahumma alimna. Allahumma asir. Allahumma alimna. Allahumma asir. Allahumma rabbana. Maaf, kita naik dah masa.